semua fans Manchester City, jangan lupa ya subscribe channel Manchester is Blue, karena di setiap hari Seninnya kita akan mengadakan giveaway satu jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Selamat mencoba. City till we die. Ramos keberatan dengan opsi perpanjangan yang hanya satu musim. Ramos meminta perpanjangan diberikan paling tidak dua musim plus kenaikan gaji. Namun, Real Madrid hanya ingin memberikan satu musim untuk pemain dengan usia 30 tahun ke atas. Meski tak muda lagi, namun Ramos tetap ditaksir banyak klub besar Eropa. Paling tidak ada PSG, Manchester City, dan juga Manchester United yang dikabarkan berminat kepadanya. Dengan status bebas transfer, Ramos pun bebas menentukan klub yang menjadi tujuan berikutnya. Di saat bersamaan, Real Madrid tidak akan mendapatkan uang dari transfer tersebut. Di sisi lain, Ramos kabarnya berminat untuk mencicipi Liga Inggris. Meski tidak muda lagi, ia dianggap masih punya kualitas untuk bermain di sana. Hal tersebut tentu menjadi angin segar bagi MU dan Manchester City yang meminatinya.
klub masa kecilnya. Gelandang andalan Manchester City, Ilkay Gundogan, kembali melakukan tindakan mulia dengan memberikan semua bonus juara Premier League yang ia peroleh untuk keperluan amal. Gundogan pun menjadi salah satu pemain kunci Manchester City sepanjang musim 2020-2021 kemarin. Gelandang internasional Jerman itu mencatatkan 17 gol dan 3 asis dalam 46 laga di semua kompetisi. Gundogan pun sukses mengantar Manchester City menjuarai ajang Carabao Cup dan Premier League serta melaju hingga ke partai final Liga Champions. Kesuksesan